Alright, hello Ninja Nominasan, welcome back to Nobrian Sewardo, aka Nobrian Sega YouTube channel. Kembali lagi di apa ini ya, Mobile Legends Bang Bang video ya. Dan ini pertama kali semenjak saya main game ini ya, kalau nggak salah terakhir di season berapa saya lupa ya. Kita bisa lihat di sini, saya sebenarnya sudah live stream ataupun main ya. Ya terakhir saya main itu nggak ada datanya ternyata. Jadi saya pertama kali main sejak lama itu tanggal 15 kemarin ya. Itu pun lawan AI, terus saya ranked kalah sekali. Pas sekali ini kalau nggak salah saya lawan ini. Jadi saya nggak jelas ya. Dan itu saya main lagi di sini. Dan di sini kita akan cek apa saja yang berubah ya. PTW karena saya sudah lama nggak main, mungkin sudah 2 tahun karena ya. 2 tahun, 4 tahun, 2 3 tahun lah ya. Dan kita akan lihat seperti apa update-nya. Dan di sini saya sudah login dan saya bisa claim karakter baru. Saya coba untuk main di PC tapi malah nggak bisa, Pak. Saya bingung kenapa. Ya. Nggak bisa karena internetnya terlalu slow, jadi saya main pakai mirroring. Untuk event sendiri kita ada event-event seperti ini ya, ini dia season rush protection fragment, kita login di sini, kita survei juga. Dari login karena ini TikTok ya. Terus ini ada apa lagi di sini? Revamp emblem. Untuk emblem sih saya sudah selesai semua ya. Project next, tutorial, event. Ini dia, ada Starlight juga. Ini ada emblem. Kalau emblem ini saya sudah max out semua karena sudah lama main ya. Dan sebagai informasi saya juga pernah ikut turnamen-turnamen. Iya. Yeah. Lihat seperti apa sih Mobile Legends sekarang. Plus main cukup menyenangkan sih main apa namanya, main game ini ya. Katanya game ini juga banyak sekali collab dengan apa namanya, game-game atau anime-anime atau franchise lain ya. Di sini ini dia emblem, kalian bisa lihat emblem saya cukup-cukup luar biasa di sini, bisa dibilang max out ya. Namun saya kegunaannya seperti apa ya nggak tahu sih. Ini the spell equipment, ada Harley, one of my favorite ya. Bagi kalian yang nggak tahu, saya suka pakai Harley dulu, tapi sekarang pakai Harley agak capek ya Pak ya. Untuk persentase itu di mana ya? Persentase karakter kesukaan. Nggak tahu sih. Dulu sih ada persentase. Oh ini dia. Ini dia favorit, ada Harley, ada Kagura, Minotaur. Saya sendiri lebih ke all rounder, jadi semuanya bisa saya Pak. Kayak busa ya. Menyenangkan karena kalau apa namanya solo rank kita bisa nge-push dengan Hayabusa dan enak ya. Kita lihat ada heroes, berapa sih hero-hero baru yang sekarang ya, banyak sekali gambar yang tidak terunlock ya. Ini ada beberapa yang saya tidak miliki, Baxia, Masa, Atlas, Barat, apa ini saya nggak kenal mereka. Glow, Edith, Petrine,
Untuk fighter di sini ada siapa saja yang belum saya miliki? Badang sih saya tahu ya. Terisla dulu masih main saya ketika rilis Xbox dulu masih main, Dirot masih main dulu, Masya dulu udah masih main. Namun ini saya belum tahu kemampuan karakter-karakter ini. Saya tadi lawan Yin ya, dibantai saya. Ini kemampuannya macam apa saya nggak tahu. Dan game ini sudah banyak sekali karakter-karakter baru ya. Link dulu saya masih main ya. Yang lain ini saya nggak terlalu kenal. Ya. Sama Mage, Mage. Saya juga suka menggunakan Mage ya. Luo Yi ini dulu gratisan kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu cara mainnya ya. Valentina, Veil, Novaria, ya. Eevee, yes. Cecilion, Xavier Julian. Untuk MM sendiri ya, bocil-bocil suka sekali MM. Oh, ini tanker Marksman. Wow, interesting. Wow, cara mainnya gimana, Pak? Tanker Marksman. What? Eh? Menarik, menarik. Melissa. Oh, kita belum download ternyata. Kita harus download dulu ternyata. Oh. Oke. Okay. Interesting ya. One retail. Oh ya, tadi support kita belum lihat. Support di sini ada Camilla, Atlas, Matilda, Florin. Kawaii lah itu. Apa ini support itu entah sih tergantung meta sih ya. Bakarimasen saya nggak tahu gitu. BTW untuk collab-collab seperti skin begitu katanya juga ada ya. Kita cek skin-skin mahal gitu. Wah, banyak yang belum terdownload ya. Game ini makin berat dan saya bingung sebenarnya sih. Wow. Apa ini? Zilong? Yang main Zilong siapa anjir? Yang main Zilong siapa? Cuk. Dare. Masa kita harus download satu-satu anjir gitu. Mati kita. Ada Saber, ada Epic, ada Halloween, Dragon Tema. Kita lihat apakah ada yang collab-collab dengan apa namanya, dengan anime-anime itu ada nggak ya? Nggak tahu sih. Mungkin bagi kalian yang tahu silahkan kasih tahu di kolom komentar ya, karena saya tidak tahu, nggak ngikutin pak ya. Kayak Jujutsu Kaisen ataupun apapun itu katanya juga ada sih. Saya nggak tahu sih ya, karena ini disensor semua. Bakarimasen, Venom, Octopus. Kita lihat lagi. Intinya sih untuk kali ini saya mau gacha ya. Karena udah lama dan gem saya banyak sekali di sini. Karena emang nggak main. Ini apa ini? Dragon Tamer itu apa? Kita lihat. Ada yang wishlist di sini ya. Ini Link kan, walaupun animasinya sangat-sangat biasa, menurut saya sih biasa sih.
Karena engine-nya game ini kan termasuk engine jadul ya kalau nggak salah ya. Yeah. Okay. Terus kita bisa lihat ini preparation draw di sini ya. The Zodiac Summon, the Magic Wheel di sini. The Aurora Summon, New Arrival, dan Lucky Spin. Kita kan coba untuk gacha Lucky Spin ya. Untuk 5 kali draw kita coba. Siapa tahu dapat. Karena banyak sekali tiket yang kita miliki ya. Kita tahu kita dapat dan gratisan kan GG. Let's go. Kita dapat, let's go. Yeay, dah dapat. Dan kita akan beli lagi di, oh ya, BGM-nya kita ganti aja ini. Sekaligus ya. Sekaligus setting hero lock mode on, targeting on, targeting on. Oke, okay, on. Oke. Okay. Ton BGM-nya kita nggak kenal lagu ini ya. Kita ganti yang tet. Ya itu lebih GG nih lagunya. Yes. Ini lebih GG ya, lebih suka. Walaupun versi yang lawas juga ada sih, tapi kan di rework jadi seperti ini kan. Oke, jadi itu kita cek, kita ambil beberapa hadiah-hadiah ya. Kita ambil karakter apa ini yang gratisan yang belum kita miliki ya. Ini sih aku penasaran dengan edit sini karena MM juga dan tanker ya. Kita beli edit. Ini bagus atau tidak saya nggak tahu sih. Silakan kalian yang nilai ya. MVP apa ini, MVP startup. Ya kita udah GM di sini. Mungkin di sini ada hadiah-hadiahnya kan. Skinnya ada labu-labu kalau nggak salah. Ya labu-labu. Cek lagi untuk inventory di sini ada beberapa kotak yang belum saya klaim, hero trial atau juga hero trial. Kita pakai semuanya. Oke. Okay. Emblem fragment, kita emblem sudah selesai semua pak. Ke apa lagi nih emblem ya, trial. Oh ini ada hero, bisa milih kita ya untuk hero yang belum kita miliki. Ini ada siapa, Valentina, ada Masha, ada Patrick. Kita pakai Valentina coba. Ya yeah, kita bisa ambil gratisan ya karena sudah lama nggak main kan. Emot ini keren ini. Ini apa ini, MCL. Ini ada fragment rare skin, ada HP, dan begitulah semuanya. Oke. Okay. Terus kita bisa cek shop skin. Ada skin yang bisa gratisan atau pakai fragment ya.
The Curry kita belum bisa beli karena harganya cukup tinggi ya. Curry salah satu MM yang saya sukai juga sih. Ini harganya cukup tinggi, saya nggak punya. Rare skin di sini ada Lunox, ada Aurora. Ini kalau nggak salah itu kan Starlight ya. Udah lama nggak lihat ya. Kagura Starlight boleh sih. Wah, gambarnya pecah nying. Aurora, Yisun Shin, Layla, Flare ya, Kufra, Fanny. Fanny ada Starlight lagi kah? Fanny Starlight kapan ya? Oh ini kah? Saya pakai Fanny nggak bisa pak. Gambarnya jelek lagi. 3D-nya jelek, nying. Ya, beberapa saya punya sih kayak Franco, Kari ini, Rising Star saya beli dulu ya. Ini Kari saya punya. Kan yang ini, cuk. Yang ini, yuk. Dragon Queen, cuk. Saya beli ini, Pak. 150.000, Pak. Ini mantap ini penghancur tanker ini. Yes. Itu sih sekiranya. Saya mau beli apa bingung. Harganya juga 200 mahal lah. Untuk heroes kita bisa beli beberapa karakter seperti ini. Mungkin kalian bisa merekomendasikan karakter apa yang GG. Mungkin Joy ini mage ya. Kalau mage oke sih, saya pengguna mage juga ini. Ini assassin bukan? Assassin ya, mantap. Kayak Harith coy. Oke, itu aja. Mungkin saya akan stream lebih banyak lagi jika kalian ingin main atau mabar, monggo. Silahkan tulis ya untuk karakter apa yang recommended, silahkan loh. Jadi itu thank you for watching minasan and see you to the next one.